Kamu suruh jalan jongkok ke pasar. Tulisannya ini. Hah? Corona pada mundur. Saleman aja nggak boleh. Jalan di tempat, gerak. Buru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama kalian udah nunggu videonya Triwulan. Kali ini Triwulan kembali lagi. Nanti ada dia tuh pecah. Enggak, intinya apa namanya? Sumpel. Patah. Di video kali ini tadi saya lagi nyukur rambut. Kadal juga. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat kalian yang udah hadir di channel saya di Dender Rampak, dan juga yang baru nonton video saya ini, kenalan dulu sama Triwulan. Ini namanya Triwulan ya. Buat kalian yang masih penasaran Triwulan itu siapa, bisa kalian tonton video sebelum-sebelumnya ini. Video yang gokil, video yang bener-bener real lucunya dari Bang Triwulan ini. Nah, jadi kesempatan pada kali ini, tadi saya lagi nyukur ya, ternyata Triwulan ini lewat. Nggak taunya dia lewat, udah saya tunggu lama-lama dia lewat. Nah, yang bikin saya penasaran, dia tuh bawa kertas. Itu bawa apa tuh, Boy? Bawa apa? Kertas, obat. Nah, coba lihat, Pak. Boleh obat. Enggak lihat. Nih, dia bawa kertas. Kamu tadi dari pasar bawa ini. Bawa ini. Suruh ibu golek iku obat itu. PULTULANG. Nih. Bacanya apa ini? Lu tulang ya? Hah? Lu tulang. Pertulang ya? Pertulang gitu? Pertulang, anu tulang. Ini kakinya apa nih? Tukupur. Iya paling. Sentrat. Pel paling. Sentrat. Enggak tuku pakan pitik. Bukan. Lagi pur tulang. PUL. Tulang. Tulang bawang. Tulang bawang. Dia, dari pasar ya, muter-muter nyari apa, nyari yang tulisannya kayak gini, beli di warung, nggak tahu dia itu suruh dari ibunya mungkin ya. Ternyata tulisannya pul tulang. Ini tulis apa ini? Ibu. Ibumu. Obat ini kan. Ini kalau menurut saya sih ini minyak, seperti minyak urut ya, minyak urut untuk tulang, artinya itu untuk pur tulang ya. Tapi nggak tahu ini tujuannya dia nyari itu tuh untuk apa, nggak tahu. Tadi udah ketemu belum? Belum. Anu, nggak ada. Tutup tempatnya orang Lampung sini. Kamu nanya tadi agak sini. Iya. Kamu cerita sama itu subscribernya. Kamu nyari apa? Nyari apa kamu? Nyari ini obat ini. Obat ini? Wah. Wow. Ibumu sakit. Ini apa nih? Dingklang. Dingklang. Kayak asam urat apa anu lho. Apa nih ya? Kakinya. Tapi kamu gak bisa baca ini ya. Dia tuh gak bisa baca, guys. Dibawain kertas tulisan seperti ini sama ibunya ya. Dia gak bisa baca. Ini kalau kamu pengen tahu tulisannya ya, kamu pengen tahu ya. Nih, pengen tahu nih. Ini tulisannya, guys. Kebalik kan nih, guys? Kebalik ya. Kamu suruh jalan jongkok ke pasar. Tulisannya ini. Hah? Iya, ini. Tuh. Jalan jongkok ke pasar. Coba tanya itu subscribernya. Ini jalan jongkok ke pasar. Ini tanya nih. Ini apa, guys? Ini apa, guys? Iya, apa, guys? Hah? Ini loh dia. Permasalahan ini, saya lihat-lihat tadi dia tuh cuma bawa ini, enggak tahu ini masalahnya. Ya Allah. Cek dulu kopinya. Kopinya diminum dulu. Channel Andre apa yo? Enggak, pantun channel Andre ngampak opo.
Kemana Deden lintah? Ah, kuwi terus yang lain. Aku enggak iso aku. Yang lain. Enggak, sekarang kita belajar. Anak kecil timba air, pihak kecil anak buah wir. Cepat-cepat tendangan di situ. Corona. Terus? Corona. Nah. Wah. Sehat. Kamu ngomongin, guys, corona itu gimana? Kamu ngomongin. Guys, corona bagaimana? Kok nggak rampung-rampung? Terus cerita kamu. Udah berapa tahun ini corona? Anu, nggak rampung-rampung. Kehidupannya susah. Masalahnya kenapa susah? Susah karena corona. Corona nggak hancur, nggak hilang-hilang. Lah, emang kenapa ada masalah sama corona? Ada banyak yang meninggal karena corona. Mati. Nikah nggak jadi, diundur. Terus? Pekerjaannya kurang. Terus? Jual apa peyek apa anu? Laku. Aku laku. Berarti ada dampaknya dari corona itu ya? Ya. Bayi aja diundur, mau hamil lu. Cek. Mau melahirkan aja diundur. Bayi mau melahirkan diundur gara-gara corona. Iya. Juga iso. Apa? Maksudnya tuh gimana bayi melahirkan diundur gimana maksudnya? Enggak. Lihat gini kamera. Enggak tuh, anu artis itu. Sopo. Apa nih ya? Nontonnya si siapa nih cewek LSD sekarang si itu toh Sule bukan Bolot bukan iya tahu itu yang kenapa dia kenapa Iku karena corona anu ke Iku lahiran dah di rumah sakit. Terang nyambung. Wadaw. Terang nyambung. Time notice dong. Bagaimana ini corona gak rampung-rampung. Terus? Kolosinya bagaimana? Apa? Kolosi. Sik, pelan-pelan. Kolosi. Yang pelan tapi banter. Kolosi. Kolosi. Apa? Apa? Enggak tadi ngomong apa tadi? Solusinya bagaimana? Solusi. Iya, solusinya. So. Lu. Si. Polusi. Polis. Polis. Solusi. Nah, solusinya bagaimana? Terus lanjutin. Bagaimana? Pak Jokowi anu, apa nih? Suntik kemarin. Suntik apa? Suntik cacar. Cacar emang CSD. Ini sekarang musimnya musim corona. Suntiknya suntik apa? Lama tenan corona enggak rampung-rampung. Sampai puasa. Sebentar lagi lebaran. Terus kayak dulu lagi rame-rame kayak dulu. Oh, kamu pengen yang rame-rame ya dulu? Emang kenapa kalau corona itu, lebaran itu ada corona? Corona pada mundur, saleman aja nggak boleh. Sedih berarti ya? Sedih. Kerjaan susah? Kerjaannya susah. Kamu kerja apa kamu? Kerja... Kayak... Anu... Kayak pelinen aja. Ya apa? Perinen. Apa perinen? Kadal juga. Pengen tak hipnotis ya. Lah, malah bebung. Komik ini menu. Buruah. Cuing. Apa itu? Dragon Ball. Dragon Ball. Ya. Dragon Ball. Sengoku. Yang rambut kuning yo. Super kuning. Saya. Super saya.
Coba kamu joget TikTok. Mana? Itu yang joget apa namanya? Joget goyang dombelang. Hah? Goyang. Goyang apa? Goyang rembang. Ngopo nak goyang rembang? Goyang ini loh. Kene. Nah. Biasa seksi tuh. Nah. Ini lagi. Terus. Kalau ngene renang. Nah. Goyang apa tadi? Goyang gombang. Gombang yo opo yang gombang? Goyang dombret. Goyang domang. Duma. Goyang du. TBB. Coba siap gerak. Siap. Hormat. Siap. Nah, siap itu. Siap dulu. Hormat gerak. Ah. Gap gerak. Jalan di tempat gerak. Jalan di tempat. Ulangin lagi, ulangin lagi. Masuk. Yuk. Hormat gerak. Gap gerak. Istirahat di tempat gerak. Gap gerak. Jalan di tempat gerak. Nah. Gap gerak. Brem. Oke, bosku. Kali ini Triwulan enggak saya cukur, tapi dia cukur nanti sama partner saya. Di situ ada partner saya. Dia nanti di lamban-lamban. Ya, tuh. Namanya dia Yogi. Nanti Triwulan akan dicukur sama partner saya. Oke, langsung aja kita ikutin Triwulan cukur rambut ya. Oke, let's go. Oke, brother, Triwulan mulai mau cukur. Dicukur dengan partner saya. Biar videonya enggak lama-lama, kita singkat, padat dan jelas. Cukur apa namanya, boy? Oke, udah selesai Triwulan. Jadi sekarang stylenya Triwulan berbeda nih. Potongannya nggak botak lagi, tapi sekarang potongannya fit. Seperti ini. Mantap. Josh. Josh. Oke, brother, udah selesai. Triwulannya, cukurannya beda nggak? Yes. Beda kan? Nggak gundul kan? Yes. Katanya dia nggak pengen gundul, pakai patchnya dulu. Jadi Triwulan ini saya kasih gamis sama sorban buat aktivitas sholatnya dia, karena dia ini sering masuk sholat kan, depannya masjid kan, nah, dia ini masih sering ke masjid 5 waktu. Semoga pokoknya yang jangan dilihat dari segi yang saya kasih, intinya niat kita untuk berbuat baik kepada sesama, terutama seperti Triwulan. Semoga amal ya kita selalu pokoknya diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini gamis sama sorban dipakai kalau sholat ya. Ya. Benar dipakai. Yes. Nah. Masjid dipakai, sorbannya pecinya kan. Besok tak beli peci besok ya. Ini buat ini. Nanti kalau tanya ibu, dari mana? Dari Mbak Hendri kasih sorban sama gamis. Besok lagi kita kasih peci ya. Jadi gitu aja video kali ini untuk Triwulannya. Jadi so, terima kasih buat kalian yang udah support channel saya ini untuk memperkembangkan channel saya ini. Dan juga buat kalian yang baru nonton video saya ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang masih penasaran sama Triwulan, siapa sih Triwulan ini, lihat, kalian bisa lihat di video saya yang lama. Triwulan itu siapa, itu ada keterangannya, bahkan di deskripsi itu ada. Kalian mungkin cukup begitu aja. Terima kasih. Next step kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Coba. Hahaha.